Kita ke berita pertama. Saudara, meski pemerintah pusat telah berupaya menekan harga jual bawang putih, namun di sejumlah daerah harganya masih sangat tinggi. Di TTU harga bawang putih mencapai Rp100.000 per kilogram. Memasuki pekan kedua bulan Ramadan, harga bawang putih di pasaran dalam kota Kefa Menanuk, Kabupaten Timur Tengah Utara masih sangat tinggi. Para pedagang di pasar Kefa Menanu ini menjual harga bawang putih seharga Rp100.000 per kilogram. Sebelumnya harga jual bawang putih di pasaran lokal ini Rp40.000 per kilogram. Naiknya harga jual bawang putih yang melebihi 100% ini disebabkan ketiadaan stok pada distributor, juga karena tingginya ongkos transportasi untuk mengangkut bawang putih. Berapa satu kilonya? Karena sekarang tanah belum tunai. Jadi di sini mak dong jualin berapa lah? Selain bawang putih, harga jual bawang merah di pasaran dalam kota Kefa Menanu juga mengalami peningkatan. Bila sebelumnya harga bawang merah Rp30.000 per kilogram, kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Pada pekan kemarin, pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan telah berupaya menekan harga jual bawang putih dengan cara mengimpor bawang dari luar negeri. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi para pedagang untuk dapat membeli stok bawang putih dari distributor tangan pertama, sehingga dapat menekan tingginya harga jual bawang putih. Liu Sikone, Kompas TV, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.